tergantung kembali pada diri kita masing-masing, antara percaya atau tidak, sumonggo. Yang penting kalau saya, gimana cara merasakan perkutut yang kita pelihara itu baik atau tidak buat kita. Ada beberapa tempat itu kan yang biasanya kental dengan nuansa mistis ya, bisa dari pohon angker, makam. Lambang kinurmatan wong Jawa ngelaras ke bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kutub usia beraksi lagi wong sepodo pitutur kudu bener polahe kudu bener omongan cepat hati-hati keblingen ojo kakean player pelakon muter-muter malah siraku dadi ngliyer ojo kakean ngoceh ngarani bertonggo bayani keluarga kudu pergi kono karo dadi mulya rampung sing keweto ayo sareng padha kanthi nama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Agung ya. Beliau ini sangat mendalami suara ya, irama perkutut ya. Kalau saya masuk di perkutut itu kan mendalami dari sisi gaib dulu ya Mas. Nah, Mas Agung ini dari sisi irama atau suara perkutut kayak gitu. Sedangkan dalam Katuranggan itu kan juga ada Katuranggan suara ya Mas Agung. Nah kalau kita ngobrolin bab Katuranggan ya, Katuranggan yang sudah ada pada kitab-kitab Jawa kuno ya kan. Dan ada beberapa ini Mas Agung, ada beberapa Katuranggan baru zaman now ya. Ya, karena kalau saya belajar, kalau saya pelajari ya bahwa Katuranggan yang sudah ada di kitab Jawa kuno ini ada tambahan ya. Jadi kalau saya mempelajari itu, ini Katuranggan yang seperti ini kok tidak ada itu loh di kitab-kitab Jawa kuno itu loh. Misal ya Mas Agung, ada perkutut silver ya kan, karena nama silver itu di dalam kitab Jawa kuno kan nggak ada, iya kan. Terus moka, nah seperti itu loh. Terus ada juga misal perkutut kantong semar kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Agung sendiri gimana untuk perkutut itu kan banyak, ada beberapa yang ternakan ya Mas. Untuk perkutut terutama perkutut lokal ya Mas ya. Kita bahas perkutut lokal, mungkin sekarang udah ada nama-nama baru ya, nama-nama baru, dan salah satunya adalah kutut punden ya. Betul, kadang saya itu bertanya-tanya Mas, kutut punden itu yang seperti apa? Saya sendiri kan kadang masih ragu Mas, terus terang ya. Saya sendiri masih ragu perkutut punden. Kalau perkutut punden yang biasanya hinggap di kuburan, ada hasil nyuluh di perkuburan atau mengikat di kuburan. Nah, padahal menurut saya kalau di lihat dari segi misterinya, semua perkutut itu ada misterinya ya, apalagi betul. Kalau dilihat secara mendalam dengan secara spiritual ya. Perkutut lokal alam itu kebanyakan ada Mas, bahkan itu betul. Semuanya bisa ya. Menjadi semuanya. Nah, dimana kita tinggal menyelaraskannya kalau perkutut itu cocok sama kita atau tidak ya. Nah sekarang gini Mas, perkutut punden itu ibaratnya penemuan baru, nama baru ya Mas menurut saya. Ya, bisa masuk bahasa marketing juga. Nah, bisa. Nah, di situ kita harus hati-hati. Kalau saya, menurut saya kalau perkutut punden itu istilahnya lebih baik saya mengarahkan perkutut yang selaras sama diri pemiliknya. Ya. Nah, karena gini, perkutut punden itu ada, mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya. Nah, di perkutut lain pun juga seperti itu. Ya. Sebenarnya banyak kesamaan juga Mas dengan perkutut ya. Lokal lainnya. Karena perkutut lokal alam ibaratnya sekadar dari jaringan, itu kan kita tidak tahu perkutut itu hinggap di mana, itu di tempat angker, tempat-tempat yang ibaratnya agak mencekam lah. Jadi nek menurut Mas Pilar itu perkutut punden itu istilahnya itu bagaimana Mas? Ini kalau menurut saya Mas, perkutut punden itu perkutut yang biasanya tinggal atau mencari makan di tempat-tempat yang memiliki energi seperti itu. Nah, kan gini Mas, ada beberapa tempat itu kan yang biasanya kental dengan nuansa mistis ya. Bisa dari pohon angker, makam, terus ada di sungai kayak gitu. Jadi memang perkutut punden itu kebanyakan memang tinggalnya di situ. Tinggal di situ. Jadi aslinya perkutut lokal alam itu juga bisa dibilang perkutut punden juga, Mas. Karena gini loh, misal perkutut yang disampaikan Mas Agung tadi bahwa kalau di jaringan kan si penjaring dapatnya pas di lokasi saja, padahal si penjaring kan tidak tahu itu perkutut tinggalnya di mana itu loh. Misal di kuburan, ya kan, di pohon angker. Nah, dia jaring dapatnya di situ, padahal aslinya perkutut tinggalnya di pohon angker, misal seperti itu. Jadi gini, kalau kita sebagai orang awam, kita memelihara perkutut ibaratnya dari jaringan. Gimana Mas sekiranya kita bisa mengetahui atau tahu kalau itu perkututnya punden atau tidak? Mungkin kalau Mas Pilar bisa memberikan arahan mungkin dengan scan atau apalah biar kita tahu. Oke, ini kita bahas dulu yang punden ya, Mas. Karena untuk mengecek apalagi masalah bab kegaiban ya, itu kan setiap orang yang satu dengan orang yang lain itu kan tingkat kepekaan terhadap gaib kan berbeda-beda kayak gitu. Nah, hal yang bisa dirasakan oleh manusia pada umumnya adalah perkutut itu dipelihara dulu, Mas. Dipelihara dalam waktu kurang lebih 1 bulan, nanti kan di situ akan kerasa efeknya. Akan kerasa, iya. Manusia itu kan bisa main rasa ya, oh ini perkutut rasanya nyaman atau enggak ketika dipelihara kayak gitu. Jadi kalau soalnya gini, Mas, kalau saya men-scan saya bisa, tapi setiap orang kan belum tentu bisa, Mas. Tingkat kepekaan gaibnya beda-beda itu loh. Jadi kalau di sini saya nggak bisa ngasih ilmu tak sama ratakan ya. Jadi kita main rasa aja, karena mungkin ada teman-teman atau sedulur-sedulur yang ada di rumah itu dapat perkutut ya kan, tapi untuk lebih detailnya ini perkututnya baik apa enggak, terus efeknya positif atau negatif itu ya dipelihara dulu kayak gitu. Ini jadi kan gini, Mas, ketika kita mau melihara perkutut mungkin itu baru atau udah beberapa lama, kemudian dia itu merasa di datangin lewat mimpi. Nah, perkutut itu menunjukkan sosoknya, entah itu orang tua atau wujud macan atau naga atau ular. Nah, di situ bisa nggak disebut kutut punden, Mas? Gini ya, Mas, terkadang kalau kita ngobrol tentang perkutut itu ada yang gaibnya itu istilahnya ingin bertemu di mimpi, itu juga ada, tapi ada yang enggak, Mas. Jadi kalau untuk membahas tentang mimpi seseorang itu nggak bisa semuanya langsung dikaitkan dengan perkutut kayak gitu. Tapi memang bagi orang yang paham, jadi kalau ingin mengetahui perkutut itu punden apa enggak, itu bisa ditanyain, Mas, di grup Indonesia Perkutut Lokal. Nanti bisa share fotonya di situ, kita obrolkan di situ. Jadi gini teman-teman semua, dulur-dulurku, jika ibaratnya kita bimbang tentang kita itu dapat impen, itu kita ragu, bimbang, bisa kita tanyakan di grup IPL Indonesia Perkutut Lokal yang di sana adalah adminnya Mas Pilar dan Mas Agung, saya juga. Nanti bisa ngobrol-ngobrol mungkin personal, biar kita bisa lebih mendalami atau lebih mengetahui lebih dalam bagaimana perkutut yang mistis-mistis itulah. Itu pada dasarnya kita sebagai manusia, yang ibaratnya kita merasa keimanan, percaya pada hal gaib, kita ibaratnya menghargai, tetap mengakui. Atau kalau kita gini, jadi setiap manusia mempunyai kepercayaan masing-masing, antara percaya atau tidak itu saya semua nggak akan kembali pada dirinya. Jika itu bermanfaat bagi kita, mari dilestarikan, kita pelihara. Jika itu kurang baik, semoga bisa nanti berkonsultasi sama Mas Pilar, bagaimana lebih baiknya mau digimanakan perkutut itu. Oke, gini Mas Agung, ini masalah perkutut punden ya. Tadi ya saya sempat ngobrol masalah tentang KATURANGGAN baru nih, karena ada orang yang itu nganggep pakem Katuranggan baru seperti yang tak sampaikan masalah perkutut silver, ya kan, moka, terus yang sekarang ada mega mendung juga, terus mungkin ya, terus ada kantong semar juga, kan ada yang make pakem itu sebagai apa ya, sebagai menganggap sebagai Katuranggan, kayak gitu. Kalau tanggapan Mas Agung gimana nih? Karena kita kan sama-sama pecinta perkutut, Mas Agung juga sering punya perkutut seperti itu. Gini, kalau menurut saya sih, kalau untuk perkutut kayak silver, krem, mega mendung itu, kalau saya bukan masuk ke Katuranggan, karena itu cuma sebutan nama jenis perkutut, Mas. Kemudian kalau untuk Katuranggan kan, kalau dari buku kuno ibaratnya itu ada Pendowo Mijil atau apa itu Satrio Pinayungan, itu dengan mempunyai ciri fisik secara kasat mata ada tandanya, ibaratnya cirinya. Kalau dilihat dari situ mungkin itu adalah salah satu bentuk Katuranggan, tapi ada juga yang tidak menampilkan ciri. Mungkin itu dilihat dari dalamnya, mungkin dari orang-orang yang mempunyai kelebihan bisa melihat sisi dalamnya, itu bisa saja, Mas. Jadi ada juga orang yang memelihara perkutut itu untuk pertama langganan, hobi. Ada juga yang lelaku atau untuk juga bisnis seperti itu, Mas. Betul. Jadi menurut saya kalau untuk punden itu tergantung kembali pada diri kita masing-masing, antara percaya atau tidak, sumonggo. Yang penting kalau saya, gimana cara merasakan perkutut yang kita pelihara itu baik atau tidak buat kita. Nah, ketika kita sudah memelihara atau ibaratnya kita menyatu pada perkutut itu, kita rasakan itu baik, ya kita pelihara. Jika kita udah ada rasa yang nggak enak atau yang mengganjal, bisa dikonsulkan kepada yang lebih tahu. Iya, betul. Oke. Kalau saya sendiri nganggap perkutut kayak perkutut silver ya, Mas. Silver, moka, terus mungkin mega mendung, itu saya anggapnya perkutut warna. Betul. Iya kan? Betul, jenis lah. Jenis. Jadi perkutut warna. Jadi kalau memang ada yang nganggap itu Katuranggan, kita persilahkan ya, Mas. Kita tidak menolak, karena memang sudut pandang seseorang kan beda-beda. Betul. Kayak gitu. Kita tetap menghormati, kalau itu mau dipakai silahkan, kalau enggak juga silahkan. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan, Mas Agung? Ya, saran saya untuk penghobi atau pemula atau mungkin udah sesepuh ya, sebagaimana kita sebagai manusia pada umumnya kita apapun itu segi tujuan kita berusaha dengan apa adanya. Jadi jangan sampai kita merugikan orang lain, meskipun entah itu disengaja atau tidak, setidaknya kita sudah berusaha jangan merugikan orang lain. Contohnya kita segini, merugikan itu apanya, suka memvonis orang atau bersuudon lah ibaratnya. Yang kedua mungkin menjual barang dagangan yang kurang pas, ibaratnya kurang pas itu ada kreatifnya pada umumnya kan banyak, Mas. Manusia-manusia pintar yang kreatif dengan marketing, metode marketingnya seperti itu supaya mendapatkan rezeki dari itu, padahal itu ibaratnya merugikan orang lain. Oke, cukup. Nah, gitu ya dulur-dulur. Jadi tanggapan saya dan Mas Agung tentang perkutut punden itu kayak gimana sih, terus perkutut yang perkutut warna itu tanggapannya saya dengan Mas Agung tuh kayak gimana. Jadi itu adalah apa ya, Mas, bisa dibilang itu adalah yang kita sampaikan ya, jadi hasil yang kita percaya, sudut pandang kita percaya atau tidak, sumonggo. Kayak gitu. Kita mempunyai pendapat masing-masing, ibaratnya kalau dulur-dulur mempunyai pendapat lain, kita semua nggak akan apa yang kita bicarakan pada malam ini hanya pendapat kita masing-masing ya, Mas. Iya, betul. Karena Mas Agung dengan saya kan juga dasarnya tentang perkutut itu kan sama ya, Mas. Oke, mungkin itu dulu dulu semua, teman-teman semua. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Perkutut lambang kinurmatan wong Jawa, nelaraske bumi banyu alam uga swara. Muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi, dipakani diadusi kutub usia beraksi. Wong sebodoh pitutun kudu bener, polai kudu bener, omongan aja paten, hati-hati keblingen, ojo kakean bayar, pelakon muter-muter malah sirahku jadi ngliyen, ojo kakean ngoceh, ngarani mertonggo, bayani tuku wargo, kudu kapan mergigo, negoro jadi mulyo, rampus yang gitu-gitu, ayo sana-sana foto kan